jika ingin menuju Raudhah atau dekat ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda coba ambil kanan masjid. Ya, kalau dari depan Anda bisa memutar entah ke kanan atau ke kiri, terserah. Cari ini ya. Nah, dari belakang kubah hijau itu, di bawahnya adalah makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, bagaimana kita caranya ke sana? Kita harus masuk ke pintu. Jika masuk ke dalam masjid, adalah masuk yang ini. Oke. Nah, usahakan masuk pintu yang depan ini. Nah, pintu yang paling besar, ayo, yang paling ini ya, yang kelihatan tampak berwarna itu, ada cat-catnya. Itu adalah pintu alternatif di saat kita tidak bisa ke Raudhah. Kita bisa masuk ke situ. Nah, kemudian kita nanti akan lewat persis di pinggirnya makamnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedang ditutup ini ya, karena ini mungkin karena ramai sekali. Kita harus pintar kapan dibuka dan tidak. Usahakan masuk lewat ini, pintu yang ada lampu-lampunya ini. Ini adalah pintu langsung menuju belakang Raudhah persis. Dan kita akan berada di samping makam Nabi. Walaupun tidak masuk Raudhah, tapi ini di samping. Kita bisa berdoa di situ, insya Allah mustajabah. Karena tempatnya ini adalah sudah tempat mustajabah. Nah, ini dikasih tali-tali begini ya, karena ini adalah musim haji. Jadi jangan lupa, kalau bingung mencari makam Kanjeng Nabi, langsung aja ke belakang masjid, cari ini pintu berwarna ini. Ini lurus adalah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelah kiri. Nah, kalau ingin ke Raudhah, nah ini pintu kecil-kecil ini. Ini biasanya dibuka, ya. Dan biasanya dibukanya itu jauh sebelum waktu sholat. Karena ini sudah penuh, kita lihat. Ini sudah ditutup. Nah, jamaahnya sudah pada di dalam. Ini lurus adalah Raudhah. Jadi yang bingung mencari Raudhah, inilah pintu yang paling tepat yang harus kawan-kawan semuanya masuk. Nah, ini sudah ditutup pagar ini karena di sini sudah penuh. Sehingga kita harus masuk ke pintu lain yang bukan Raudhah. Semoga bermanfaat. Cukup kita keluar, cari pintu satu, itu adalah langsung ke makam Nabi. Cari pintu nomor dua, langsung ke Raudhah. Ya, ini ada tiga pintu ini. Raudhah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.